Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Jajang Kandar, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melihat aktivitas budayawan Sunda, yaitu diantaranya ini yang sangat menarik, para Srikandi-Srikandi Kota Banjar, Jawa Barat. Ada namanya perkumpulan atau paguyuban panahan. Sebelum dilanjut, saya tanya-tanya dulu ya Bu, mohon maaf, dengan Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Yuniati. Ibu Yuniati dari Kota Banjar ya Bu? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini untuk perkumpulan ini namanya apa sih Bu? Ini perkumpulan Srikandi di Kajang Pari. Paguyuban, pakai paguyuban enggak? Pak, perkumpulan paguyuban Srikandi Mustika Jamparing. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, mudah-mudahan ini ada kesan-kesannya Bu, ataupun pesan untuk para semua budayawan khususnya yang bergerak di panahan. Mari kita lestarikan budaya panahan ini. Panahan, iya. Menarik investor asing juga ya. Amin, 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 amin. Iya, iya. Sebenarnya kita sudah memulai dari Kota Banjar sejak amin 3 bulan yang lalu. Banyak mengikuti para pengasikan-pengasikan di Kota Banjar yang ya, ya, dalam bidang panahan. Ini juga objek wisata bagi kita. Iya, iya. Bisa melestarikan budaya yang ada di Kota Banjar. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kita juga sudah mempunyai anak-anak didik. Anak dan anak didik, ya. SMP. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu lah untuk pegiat budaya ini, ya, sangat luar biasa ini Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Saya lebih tertarik ini dengan pengawas saya. Mohon maaf. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Nia Kurniasi. Padahal saya juga udah kenal ini. Ini pemirsa yang melihat, beliau adalah salah satu, bukan salah satu, kepala SMP di Negeri 3 Kota Banjar. Ternyata beliau teh pegiat budaya juga ya. Saya juga kaget, alhamdulillah. Dan juga beliau selaku pendamping lapangan Ormas Pergunu. Itu langsung ke Pergunu malah, jadi iklan Pergunu. Bu, kesan-kesannya Bu mengikuti budaya Jamparing ini Bu? Badan semakin sehat. Sehat, alhamdulillah. Mempertajam daya ingat. Mempertajam daya ingat, iya. Terus? Makin fokus. Iya, in fokus. Iya, iya. Banyak kerjaan ya Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya. Ya, oh, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Sukses selalu ya Bu lah. Mohon kamu budayana. Alhamdulillah. Salam Jamparing dek ini ya. Oh iya. Itu. Salam Jamparing. Ya, makasih. Jadi buku.
lanjut ke sesepuhna. Nah, di sini mohon maaf ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Heri. Di aktivitas budaya khususnya nih Jamparing ini selaku apa, Pak? Saya penasehat dari beberapa klub Jamparing yang ada di Banjar. Iya, alhamdulillah. Mana kebetulan klub kita di Banjar termasuk pendiri perpani yang ada di Kota Banjar. Alhamdulillah. Dari perjalanan kita di dalam melestarikan tradisi terutama ikat seperti dodot ini dodot itu jadi bahan edukasi yang mana itu jarang. Iya, dodot itu sejenis apa? Jenis tradisi zaman dulu yang mana kalau untuk sekarang nih manfaatnya melindungi celana atau pakaian kita dari lantai kotor dan sebagainya. Oh iya. Ini waktu zaman kerajaan ini sudah biasa dipakai. Oh iya, ya di film-film ya, Pak. Ya, para kesatria. Oh iya. Ini dilestarikan lah supaya itu untuk pelindung depan juga kan. Mau kan. Selain daripada mencintai budaya, beliau juga ya inilah dia budaya, seorang budayawan, otomatis pakaiannya pun harus menciri khaskan selaku budayawan yang cinta terhadap jati dirinya. Itu mungkin ya, Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri, dan senantiasa beliau juga di Kota Banjar salah satu sesepuh-sesepuh yang ada di Kota Banjar. Ya. Di antaranya ini selaku motivator untuk panahan ini. Sama hati, Bu. Melatih IQ, melatih kesabaran, fokus, iya, dan membuat happy. Happy. Oh, sekarang Ibu siapa ini teh? Sama Bu Sri sebagai sekretaris, kalau Ibu ketuanya. Oh iya, Bu Nyati tadi. Iya. Budayakan, lestarikan budaya bangsa. Ini alhamdulillah, juga. Sama-sama Bu. Iya, setia selalu. Hari Selasa. Hari Rabu. Digeser hari Selasa. Tambah.